Satu, dua, tiga. Jalannya lancar guys, gak seret guys. Halo guys, welcome to Bukit Tinggi bersama Abang Ron Dekes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abang Ron Dekes. Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, Abang Ron doakan kalian selalu keadaan sehat walafiat. Dan ingat, kita masih dalam kondisi COVID-19. Jadi diharapkan kalian menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke guys, di depan kita sudah ada paket. Kita belanja online guys. Belanja online ya. Ini adalah Hot Wheel Hot Item, Hot Wheel Premium, dan Hot Wheel yang menjadi idaman Abang Ron ya. Jadi Abang Ron beberapa dua video yang lalu kan memang lagi gandung-gandungnya sama Hot Wheel ini. Kira-kira isinya apa guys ya. Ini belinya online, nyarinya online aja karena susah nyarinya ya. Ini dari Mainan 77 Jakarta ya, dari Jakarta. Oke, langsung aja kita unboxing. Hati-hati guys kalau kita unboxing pakai carter atau yang lainnya karena tajam. Usahakan tidak. Oke. Guys, amankan karternya. Oke. Kita lihat pelan-pelan. Ini guys ya, biar kelihatan. Yang pertama ada Yang pertama adalah Hot Wheel Premium seri Led Zeppelin ya. Led Zeppelin tuh yang musiknya keras tuh ya, legenda legenda. Di sini ada Howling Gas, Super Fun, Combat Medic, Austin Mini, dan Hiwai Howler ya. Kira-kira yang mana guys? Satu, dua, tiga. Ya, ini adalah Combat Medic guys. Combat Medic ini keren banget ya, karena dia dari albumnya Led Zeppelin. Ini albumnya keberapa ya, lupa juga ya. Dan ini adalah sebuah Combat Medic guys. Yang Abang Ron suka tuh adalah artsnya ya, artsnya tuh keren banget ya. Keren lah, artsnya keren. Combat Medic adalah sebuah mobil fun ya, biasanya ya, di Amerika di sana dipakai buat mobil jualan ya, bisa jualan hot dog, jualan es krim ya, ini jualan keliling gitulah. Nah ini masih yang model originalnya ya, model originalnya belum apa, belum mengalami perubahan ya, belum. Kalau dia sudah berubah itu biasanya di sini ada kotaknya gitu ya, jendelanya buat jualan. Dan ini keren banget ya, kalau kita lihat artsnya tuh. Ya, ini ada gigi. Ini ada personil-personilnya Led Zeppelin ya. Ada pesawat, kupu-kupu. Pokoknya keren banget emang. Oke guys, yang kedua ada apa guys, kira-kira guys? Oke, sudah habis, kita singkirkan dulu guys. Oke guys, ini adalah seri DC Comic guys, dimana di sini ada Superman dengan Hot Wheel Variety One panel, lalu ada Batman and Robin di Hot Wheel Quick Delivery, ada Superman lagi di 71 CVL Camino, lalu ada Batman lagi di 34 Dodge Deliver Bus, lalu ada Superman lagi di Custom 52 CV, dan terakhir ada Batman di
1980 Dodge Macho Power Wagon. Ini adalah seri tahun 2016, guys. Ya, guys, DC Comic ya, tuh DC Comic. Kira-kira kalian tebak-tebak yang mana isinya dari ke 6 mobil ini? 1 2 3. Ya, ini adalah Superman Volkswagen T1 panel, guys. Jadi ini adalah seri kartunya, guys, dari Superman. Mana kita lihat Superman-nya sedang mengangkat sebuah pesawat ya. Apa itu? Pesawat atau bangunan tuh? Pesawat ini ya. Dia sedang melawan makhluk angkasa luar kayaknya. Ini keren artnya ya. Komiknya keren ini. Nah, kalau Superman kenapa kolornya warna merah, guys? Nggak warna hitam, nggak warna kuning, atau warna yang lainnya. Dan kenapa dia pakai kolor di luar, guys, nggak di dalam? Ayo, yang tahu jawab di komen. Oke, sekarang kita lihat yang Chevy T1 panelnya ya. Ini keren banget, guys, Chevy T1 panelnya. Dan kita akan ngelus ya, ngelus. Sebelum kita ngelus si Superman, kita akan ngelus dulu Led Zeppelin-nya, guys. Led Zeppelin, kita lus dulu, guys. Led Zeppelin-nya, guys. Oke, guys. Kita langsung lus, guys. Led Zeppelin. Nah, ini, guys. Yang ini ada pesawat-pesawatnya di sini ya. Di sini nggak ada. Rasanya di sini ada pesawatnya ya, mungkin ya. Jadi yang segininya sama. Nah, sama kan? Ya, sisanya di sini tuh beda. Beda, guys. Ini ada apa nih? Keren, guys. Bagaimana menurut kalian? Keren sekali. Kita lihat bawahnya Made in Thailand 1976, guys. Jadi ini castingan udah lama banget, dari 1976. Super-super lama. Base besi. Base besi. Jadi yang plastik itu dia belakangnya, guys. Penutupnya ini plastik. Dan ini bisa dibuka ya seharusnya. Bisa, guys. Aku pikir bisa dibuka. Oke, atasnya besi. Ini besi, depannya juga besi. Hot Wheels Combat Medic edisi Led Zeppelin. Keren, guys. Oke, guys. Selanjutnya kita akan ngelus yang ini, guys. Ngelus yang ini. Hati-hati. Oke, guys. Ini adalah Volkswagen T1 panel bus edisi Superman. Supermannya tuh lagi lawan musuh ya, lawan robot ini ya. Dia lagi megang robotnya. Wih, badannya keker, guys ya. Warnanya tuh orange-orange, guys. Ada strip-strip kuningnya. Kita lihat atasnya. Ini kayak matahari gitu ya, katanya. Di belakangnya gini aja, polos. Sampingnya, wow, ternyata beda, guys. Sampingnya sama kanan kirinya beda. Dimana yang di sampingnya tuh si Superman sedang kelihatannya seperti bayangan gitu, dia kayak berada di kotanya dia. Di sini ada gedung-gedung pencakar langit. Apakah si Superman jadi tinggi atau ini cuma bayangannya aja? Tahu juga. Di sini ada tertulis DC Comics, guys ya. Lisensinya dari DC Comics.
Terus di sini ada strip kuningnya, guys. Sama kayak di atas, strip kuning gitu. Jadi yang ini orange-nya sama yang base chat-nya beda ya warnanya ya. Lalu di depannya, guys, ini juga detail banget, guys. Ada lampunya, logo VW-nya. Terus ada setirnya, kelihatan, guys, ya. Ini setirnya, kacanya warna kuning, guys. Terus kita lihat base-nya base besi, guys. Tahun 2011 ini di ininya. Kalau di sini 2016 ya, 2016. Oke. Bertambah koleksian kita Volkswagen T1 panel bus edisi DC Comic Superman. Jadi kita masukin, guys, ke sini, guys. Nah, masih banyak ya kemarin kurangnya. Masih harus terus hunting ya, semangat mencari Volkswagen T1 panel. Oke, guys, berikutnya Abang Ron ada sebuah paket. Paketnya dari Om Turbo ya. Tapi bukan Omobi ya. Kalian nanti bisa hubungi ke Turbo Mini Scale ya. Ini ada nomor HP-nya 08 12 12 66 1161. Ini bukan promosi, guys, ya. Ini adalah sebuah ban ya. Ini udah Abang Ron buka. Dia Abang Ron beli ban karet. Ini adalah made in Indonesia, guys. Buatan dalam negeri. Nah, ini asli, guys. Oke. Kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini yang pertama adalah TE, ban TE. Ini cocok buat Civic ya. Cocok buat JDM. Nah, keren nih, guys. TE. Yang kedua ada ban LM. Ini cocok buat mobil-mobil Eropa kayak BMW, Mercy ya. Nah, jadi dia menggunakan, pertama itu menggunakan aluminium ya. Si lingkarannya, kita buka aja biar lebih detail. Lalu dia ini ada dua bahannya, guys. Nah, ini, guys. Oke, kita zoom. Oke, nah ini, guys, bahan utamanya itu dia menggunakan aluminium. Jadi aluminiumnya, kayak pipa aluminium itu dipotong terus dibubut ya, bubut. Lalu yang di tengahnya ini, yang jadi peleknya ini adalah dari resin. Beliau pakai 3D printer ya, cetakan ya, dicetak. Di belakangnya dikasih lagi, jadi dia kuat, guys, gak oglak-oglak ya, kuat ya, gak oglak-oglak. Terus karetnya itu tipis, guys, di karetnya itu tipis banget, jadi keren gitu, guys. Nah, tipis banget, guys. Oke, terus ada ini ban pelek 5 ya, pelek 5 ini cocok juga buat JDM. Terus yang terakhir ada tipe BBS atau kita sebutnya Spok 10 ya, jari-jari ya. Oke, harganya 75.000, guys, tapi belum termasuk dengan selongsong ya. Kalau selongsong asnya itu 8.000 saja ya. Ini Turbo Mini Scale ya. Nah, kalian tinggal WA saja, ini nomornya ya, guys ya, 08 12 12 66 1161. Nah, kalian langsung lihat di sini ada katalog, guys. Katalog. Nah, di sini ada foto-fotonya. Kalian mau ban yang gimana? Misalnya ini ada ban Outlaw. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung bannya di fitting sama mobil ya. Nah, gitu. Terus nah, ini juga nih. Nah, ini yang tadi BBS ya. Nah, ini bisa juga yang dalamnya hitam. Kalian pilih aja. Nanti kalian kalau udah pilih tinggal message bisnis ya. Nah, nanti kalian ketik book 1 gitu ya. Aduh. Nah, nanti akan dibuka oleh Om Turbo Mini Scale. Semuanya tergantung dari ketersediaan, guys, karena ini memang hot item bannya.
Jadi sering habis, jadi kalian harus sabar, nunggu dulu diproduksi ulang, baru bisa gitu ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka, silakan like, silakan share, silakan komen, dan jangan lupa buat kalian yang bergabung untuk subscribe channel ini guys. Subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.